Okay guys, korang jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Tekan button ni, button lonceng tu. Jadi setiap video aku upload, korang dapat notification tu. Okay, jom kita teruskan. Assalamualaikum, Gomok Disiko. Okay, dah lama betul tak buat video. Ada busy sikit. Okay, aku nak buat satu video hari ni. Senang je. Tutorial, bukan tutorial, aku nak tunjuk. Aku buka motor aku ni, nak tukar coil plug. Coil plug dia pakai sekarang ni rocker. Lepas tu aku nak masukkan yang coil plug yang agak baik sikit. Ni kau nampak Umar Racing. Umar Racing coil plug. Ini untuk bukan fuel injection . Dia ada lagi satu pattern untuk fuel injection. Ni bukan, ni untuk carburetor. Warna dia purple. Kalau injection tak silap aku, aku lupa kalau apa. Tak ingat lah. Tapi lain lah kali dia. Kalau korang nak beli untuk yang injection, jangan beli yang color purple ni. Kalau korang punya carburetor, boleh beli yang color purple. Okay. Korang cari lah. Dia ada dua color tu. Aku pun lupa color lagi satu color apa. Okay. Aku nak masukkan kat ni. Yamaha sport aku. Aku mungkin nak ada ride nak ke Pontian, nak ke Gokok. Naik ni rotate aku redukkan. Tengoklah dalam minggu ni, insyaAllah. Video lambat sikit. Video lambat sikit. Okay, ni aku nak siap-siap pakai benda ni. Pasal aku nak tengok skru-skru, nak ketatkan mana yang tak ketat, mana yang longgar. Aku nak ketatkan. Pasal jauh juga perjalanan tu. Satu perjalanan kat 100 kilo, pergi balik 200 lah lebih kurang. Walaupun tak berapa nak jauh, tapi naik Yamaha Sport, penat. Okay, jom lah kita teruskan. Aku nak buka ni dulu. Buka. Nanti lah aku tunjuk. Jom. Korang jangan lupa subscribe, like, komen dan share dulu . Okay, jom. Okay guys. Sekarang aku dah buka bahagian ni, bakul cover bawah tu, dengan aku punya apa orang panggil, kura-kura. Orang kata kura-kura benda tu. Kalau aku tahu tak buka skru ni, pasal cup tak payah buka. Ini dia punya coil. Aku pakai yang ni, JEC ke apa entah. Nampak . Okay. Sekarang aku nak buka. Tengok bergoyang-goyang. Aku tak pakai anu pun. Apa? Pot-pot apa? Monopod. Tripod apa. Okay, kita buka dulu. Skru dia satu ni, kat ada satu wire, jangan lupa pasang. Yang ni pun ada tercucuk satu ni. Alamak, jatuh juga akhirnya. Salah pula. Terbuka. Lain yang terbuka. Okay guys, sekarang dah terbuka coil plug ni. Tapi nanti aku nak kena bawa ni, nak buat spare. Bukan apa, kita barang ni memang barang baru. Barang baru memang jenama yang dipercayai, Umar Racing. Tapi kita takut dekat jalan nanti apa-apa jadi kan. Kita bawa yang lama, yang betul. Dia memang boleh pakai, cuma aku nak upgrade sikit lah, pakai yang Umar Racing coil plug. Yang racing ni, memang racing ni lah. ZSR aku pun pakai yang ni. Mana-mana motor yang ada CDI boleh pakai ni, coil plug ni. Jadi korang pilih lah. Sekarang Aji Racing pun ada. Dia punya apa, dia punya brand untuk keluaran ni, High Power pun ada. Aku nak pakai High Power yang warna oranye tu dekat ZSR. Kejap je aku pakai. Mungkin luck tak cantik. Tu yang dia kejap je pakai. Lepas tu terus kong.
masa tu aku pergi Mersing, balik tu dia dah kong lah. Dah tak sedap awak. Tak boleh laju lah senang cerita. Jadi aku nak, nanti nak pergi mana-mana aku nak kena bawa benda ni. Pasal dia okey, cuma kurang sikit lah kan. Ujung dia tu dia kurang sikit. Kalau boleh kita nak tegak-tegak dapat 1-2 sedap lah. Ini 1-10 je. Eish. Okay. Nanti aku try buka dulu. Kira kita unboxing kita punya coil ni. Okay ni guys, jom kita unboxing. Kita tengok apa yang ada dalam ni. Okay, kena kotak dulu. Plug coil high quality. Feature made of high quality material. In charge engine performance. Improve combustion efficiency. Entah betul atau tidak aku cakap. Tengok dia ada, ada stiker original ni kononnya. Harap-harap Audi lah. Ni aku beli dekat apa? Aku beli kat Shopee dalam 50 lebih. Kadang dekat kedai ada dalam mahal sikit lah. Tengok kedai. Aku pernah tanya ada yang kedai buka jual sampai RM80 pun ada. Pasal kita ada dalam ni ada ni. Plug coil racing non FI universal. Jadi semua motor yang pakai carburetor yang pakai CDI boleh masuk. Tengok ni dia tulis. Dilengkapi dengan kabel kami hanya sesuai untuk motosikal jenis carburetor yang dengan pengubahsuaian. Semua jenis boleh tapi kena modified. Maksudnya apa? Mana-mana boleh masuk tapi kadang nak kena modify sikit kan. Kadang cocok dia lain, ada dua cocok ke apa kan. Macam tu lah. Lepas tu dia ada satu kasih ni. Kabel ni, ni untuk mungkin yang untuk dua tempat cocok. Macam apa, RG kot. RG kan ada dua. Benda ni dia ada dua tau. Mungkin itu boleh pakai. Mungkin lah, aku pun tak tahu. Okay, sekarang ni aku nak cocok yang ni. Ni wire ni, nampak ni. Wire ni ada satu, kena cocok dekat sini. Lepas tu dekat skru kena masukkan wire yang ni. Nampak ni. Wire yang ni akan ikat duduk dengan skru. Ikat ni. Macam ni nanti jadi je. Ikat dekat body ni. Okay, faham tak? Dapat tak dapat? Tak apa, nanti aku tunjuk. Aku ikat. Okay guys, aku dah pasang. Macam korang nampak. Aduh, tak terang lah . Nampak? Goyang pula lah tangan aku ni. Okay, sekejap aku buka flash lah. Goyang-goyang. Gigil pula tangan aku ni. Okay, yang cocok bawah ni aku kat sini bawah. Lepas tu aku ikat sini yang ada wire body ni. Lepas tu ini tak sampai aku kabel tie. Memang tak sampai. Kalau original dia memang ada bracket. Ni tak ada. Ikat satu skru je. Lepas tu aku kabel tie sana. Janji dia kukuh. Dia tak ada goyang-goyang kan. Okay tu. Lepas tu bahagian kepala plug dia ni. Benda ni. Macam ni je, aku pakai kepala plug yang lama. Jadi kalau korang beli baru, ni benda ni, coil ni, memang tak ada kepala plug. Korang nak kena beli asing ataupun pakai yang lama. Kalau yang lama tu okey lagi, korang pakai yang lama. Kalau dah rosak ke, macam dah tak sedap, tak cantik ke, tukarlah yang baru. Bukan mahal pun. Aku pakai yang lama je, elok lagi. Lighting tak cantik lah. Malap lah. Ni panjang sangat, aku nak kena potong. Nanti aku tunjuk nak potong macam mana benda ni. Benda ni tak kisah pun, ikut korang, ikut motor korang. Tu pasal dia kasih panjang. Jadi kalau korang punya coil tu jauh, tak payah potong. Kalau macam gini terlebih kan.
Banyaklah kita nak kena potong. Okey, jom nanti aku tunjuk. Nak potong macam mana? Nak pasang benda ni macam mana? Senang kan sebenarnya. Budak 6 tahun pun boleh pakai. Boleh pakai, boleh pasang. Ha, kadang kita tak cuba, tak cuba tak tahu. Dah cuba baru pening kepala. Ha, okey okey. Okey guys. Sama ni kita dah duduk bawah. Okey. Benda ni wire kabel ni kita boleh ikut kita lah. Kita nak direct terus macam ini pun boleh. Ha, pendek macam ni. Ataupun kita nak ikut lalu blok ni, kita macam ini pun boleh juga. Tapi eloknya pendek. Jangan panjang-panjang. Panjang-panjang lambat. Okey. Ni aku potong. Lebih kurang parah ni. Lebihkanlah sikit kan. Lebih kurang parah ni aku nak potong. Aku potong pakai cutter ni. Okey. Okey guys. Sekarang aku dah potong. Tengok. Aku potong ikut suka aku. Benda pun custom. Lebih kurang macam ni. Pasal apa macam gini? Kadang kita nak cucuk terus pun boleh. Taklah pendek sangat kabel tu kan. Tengok dia punya lebih. Dia punya lebih ni panjang kot. Lebih ni jangan buang. Korang boleh tukar korang punya coil plug mana-mana motor korang tu pakai kabel ni. Kabel ni kira bermutu kan. Dia tebal. Tengok wire dia. Wire ni boleh tahan tebal. Ni korang simpan. Kadang api tak cantik boleh punca juga kabel ni. Kabel ni macam tak tas apa kan. Jadi korang potong sikit, screw balik. Macam dekat bahagian ni pun korang boleh buka. Pusing kan je macam pusing screw. Buka screw dia terbuka lah. Macam apa, kepala plug ni nampak. Dia screw sebenarnya ni. Korang masukkan pusing dekat sini. Korang cucuk kat sini. Cucuk sini, korang pusing lah. Sambil tekan lah. Bila dia dah ketat, dah settle. Dah boleh pakai. Terus boleh masuk kat kepala plug ni. Okey. Ada yang kata, ada yang suka tak pakai kepala plug, direct macam ni. Direct macam ni cucuk. Tapi pada aku lebih baik korang pakai benda ni, kepala plug ni. Pasal apa? Pasal dia cipta mesti ada kegunaan. Bukannya suka-suka dia cipta untuk L semata kan. Yang pakar pasal wiring-wiring yang boleh buat CDI pun kata eloknya pakai benda ni. Pasal direct ni pun aku tak faham lah. Aku tak faham sangat kenapa. Tapi lebih elok ada benda ni, ada kepala plug ni. Mungkin dia punya cas tu lebih stabil kot. Pasal dia ada connection dekat sini. Entah apa current-current ni aku tak faham sangat. Tapi yang aku tahu, yang kira pakar untuk apa wiring-wiring current ni, dia diorang kata penting lah benda ni. Tapi ada juga yang kata tak pakai kepala plug, direct laju. Tak tahulah tu mitos ke apa kan. Jadi ikut korang lah, ikut suka korang lah. Sama je, masuk ni pun hidup juga, pakai ni pun hidup juga. Tepuk dada, tanya selera. Pandai-pandai lah korang. Kadang kita buat tu mitos semata, tak function pun untuk kita punya motor. Tapi tak tahulah, kadang benda tu ikut luck juga. Kadang kita buat macam ni, rasa motor sedap kan. Direct je rasa motor sedap. Kita pakai benda ni, tak sedap kan. Api tak sampai. Rupanya benda ni rosak. Memang api tak sedap. Okey. Sekarang aku nak tunjukkan, aku nak masukkan ni. Nak ikat tapi susah agak pakai sebelah tangan ni kan. Tak apa, kita cuba. Untuk subscribers gomok risiko. Aku berusaha. Okey. Jadi korang jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Tekan button lonceng tu. Jadi video aku yang aku up, korang boleh jadi, boleh terus nampak lah. Aku up apa-apa video kan. Okay, jom kita teruskan. Aku nak set up untuk letak handphone ni macam mana ni. Okay. Okay guys. Kalau korang beli kepala plug ni, korang akan dapat ni sekali tu. Jadi korang masukkan lah. Dia jangan masuk air.
Pasal kalau masuk air nanti dia bawa nak letup-letup motor gudang. Eh benda ni jangan sampai aku letup kan, tak boleh masuk pula. Ya. Yeah. Benda-benda ni kita kena sabar. Kena nak maki sikit-sikit. Siul dul. Ha, macam tu. Eh benda ni ketat pula dia. Ah, sebelum korang potong, sebelum korang anu dah sambung-sambung wire tadi, korang test lah dulu tengok ada api tak ada. Okey. Dah boleh lah ni. Nampak tak? Ni kau masukkan. Masukkan, cocokkan skru dalam tu ke wire. Jap pusing. Macam ni eh. Benda ni senang ke? Kadang tak tahulah. Tak cuba tak tahu. Aku rasa kebanyakan yang bawa motor tahu benda ni. Saja je aku buat video. Pasal kadang macam aku sendiri pun lahir-lahir tak tahu pasal motor. Aku belajar. Kita belajar sikit-sikit. Aku pun masih belajar lagi ni. Okay. Kita pusing macam ikat skru tu. Pusing sambil apa? Sambil tolak. Kita tolak. Ya. Yeah. Okey. Dah macam agak ketat tu dah. Dah okey lah, kita tarik-tarik. Dia dah tak terlucut. Okey tu. Lepas tu cap ni kita masuk kan. Ni untuk tak nak masuk air eh. Kalau masuk air jenuh, kau nak kena buka pelak lah. Nak kena tembak angin lah. Nak tiup bagi dia kering. Pasal aku pernah redah banjir. Dah banjir, ha ambil kau. Bawa letup-letup motor. Tak nak pergi motor ni, lepas mati. Dah masalah. Benda ni ajak bergaduh kan nak masukkan cap ni. Okey dah. Kau nampak macam gini lah. Lebih kurang lah. Senang je. Lepas tu kita masukkan. Okey macam tu. Dah selesai. Nampaklah kemas sikit kan. Ni pun dia tak kena dekat heat, tak adalah panas sangat. Dia gantung dia macam ni kan. Okay. Macam ini. Macam ini. Macam korang nampak ni. Ini cover untuk carburetor pasal aku dah tak pakai, aku tak nafas. Tengok macam tu. Aku buat cover lah. Sebelum ni aku buka, aku tak nafas, aku tak pasang benda ni. Bila laju minyak dia meleleh belah sana. Habis casing aku. Tak jadi lah macam tu kan. Sedap. Tak apa ni, kita biar apa yang macam tu lah. Jadi angin support dia masuk dari sini pergi terus ke atas ni. Jadi ada angin yang bersih lah. Tak direct carburetor. Dia angin yang sejuk tak direct carburetor. Dia kira bagus lah. Kalau direct carburetor tu takut carburetor kita blow. Angin terlalu lebih. Kalau tak cari korang try lah. Motor apa? Motor yang mulut carburetor ni duduk depan macam ni. Korang buka, korang bawa. Bawa lah laju. Makin laju makin blow motor, makin tak laju. Ni aku buat macam gini. Kalau tak tengok ni. Apa? Ini semua punca-punca aku tak buat benda lah tu. Direct angin masuk carburetor dia biasa ada terpecik minyak tu. Tengok ni. Inilah hasilnya. Jadi kalau korang nak motor korang macam ni, buatlah macam aku sebelum ni. Okey. Sekarang kita nak try start. Mana slipper aku ni? Kelang kabut lah video. Goyang sana, goyang sini. Tapi okey lah. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan wire-wire yang kurang ni betul. Okay, on kan?
macam gitu. Sekarang ni aku nak masukkan fiber sikit kot kat exhaust. Mungkin dah nyempreng sangat dah bunyi ni. Dah habis aku fiber. Ni exhaust standard lagi, aku tak ada kopik. Dulu masa restore 3-4 tahun lepas aku beli baru. Tapi korang tengok ada penyai lah. Buat lenjan, buat pergi mancing, buat apa semua, penyai dah exhaust ni. Macam nak belah tapi sayang. Mantul juga dulu harganya, tapi tak tahu lah. Sekarang ni lagi mantul, original baru kan. Ya, aku nak buka dulu exhaust ni. Ini kira dah selesai coil plug ni. Okey. Nak buka exhaust dulu. Tengok boleh masuk fiber tak? Aku lupa. Okey guys, ni aku nak buka silencer ni. Yamaha Sport original dia boleh buka, ada 3 skru ni. Tapi ni silencer tak ori lah. Jenuh lah semua nak ori. Janji boleh pakai sudah. Dulu aku beli exhaust original ni baru. Silencer tak ada, tengkuk tak ada. Hanya perut dengan botol je. Tengkuk aku pakai tengkuk yang lama, elok lagi. Pasal tengkuk yang baru, rocker dia punya kiraan apa tu, diameter tu nampak sama tapi dia ada beza sikit lah. Ramai yang kata tengkuk yang rocker kurang sedap. Jadi aku pakai lah yang original. Pasal dia tak ada karat, tak ada berlubang apa kan. Pakai je lah apa yang ada. Cat je balik. Tu aku dah cat pun dah. Dah naik balik karat dia. Ni kita tengok. Ni silencer ni dah buang stopper sebenarnya tu, yang bunyi macam sial. Tapi dulu tak se bising ni. Oh, tengok. Ini pun aduh. Out. Tak apa, aku ambil pelayar tu. Try tarik. Lepas ni aku nak pasuh motor ni. Kasih wangi-wangi. Wow. Masya Allah dalam ni. Nampak tak? Ini dia. Silencer rocker. Ya, asal kamera aku hari ni tak cantik ni. Ni dia. Dah berkerak-kerak. Banyak dia punya ni carbon. Korang bayangkan dekat dalam sana tu berapa banyak lagi. Apa jenuh. Nak letak sikit fiber kan, bagi dia senyap sikit. Fiber dia boleh letak kat ujung-ujung je. Kat belah sini je. Biar dia senyap sikit lah. Patutlah bising, dah tumbat nampak. Lubang-lubang dia dah tertutup lah. Nak korek balik lah lubang dia. Okay guys, aku dah bersihkan lubang-lubang yang ada ni. Tengok, nampak tak beza? Tadi macam tertutup. Jadi tu yang bising tu bunyi dia. Sebab bila makin banyak lubang ni, makin senyap motor korang. Orang kata lah. Aku tak tahu. Aku bukan pomen, aku tukang gunting rambut je. Tadi dah tersumbat. Sekarang ni carbon-carbon ni aku nak bakar. Aku nak bakar silencer ni, buang dia punya carbon. Tapi korang nak kena pakai pelayar lah. Pegang benda lah ni, panas kot. Okay, aku nak bakar dulu. Yo. Okay guys, kita bakar silencer ni sampai dia merah. Nanti kita gosok pakai bros dawai. Biar dia hilang carbon-carbon ni. Ringan lah sikit motor. Hilang 1 gram pun ringan pun motor. Boleh pergi 1.8. Hanya mitos mata-mata. Okay, bakar dulu biar dulu. Biar dia masak sampai dia empuk, barulah kita bros dia. Tengok guys, merah guys. Biar merah dulu. Biar dia masak empuk. Jangan sampai dia patah sudah. Okay, kita dah bakar. Kita pakai bro dawai ni. Tengok dia dah bersih kan. Tinggal sikit-sikit ni kita bakar lah lagi. Okay, jom. Okay.
kita nak buang yang sampah-sampah dalam ni kan tadi kan. Ha, dah terkeluarlah sikit-sikit pasal tak banyak. Ni aku nak pasang fiber sikit. Ni lensa yang dah bersih. Bahagian depan tu aku cat sikit. Pakai berus je. Jangan dikarat sudah. High time aku mana dah habis dah. Aku pakai hitam biasa berus. Boleh lah. Korang janganlah cuba. Janganlah tiru asyik ini. Eloknya pakai cat high temp spray. Okay, ni dah bersih nampak. Lubang ni pun dah besar. Aku nak letak fiber kawasan ni je. Ha, kawasan ni. Sikit je. Aku nak kena balut fiber tu. Lepas tu baru boleh masukkan. Okay, jom lah. Okay, aku potong lebih kurang gini. Mungkin aku nak kena pendekkan sikit. Ha, ngam-ngam je satu lapisan cukup lah. Lepas tu aku kabel tie. Ha, kabel tie boleh. Dia tak adalah panas. Tak adalah ledeng benda tu kan. Okay guys. Okay. Ha, tengok aku buat macam gini je. Pasal yang bahagian ni tak boleh masuk fiber. Ha, dengam-ngam je dengan lubang tu. Yang ni je dia boleh masuk fiber. Ha, jadi boleh lah. Ha, kuranglah sikit bunyi dia nanti. Kompomnya. Lagipun lubang ni dah besar. Dah banyak. Dia mesti lagi senyap daripada yang sebelum ni. Ha. Jom lah aku masukkan. Wih, tangan aku ni menggigil pasal ni. Okay, kan cun-cun masuk tu. Ha, aku tinggal ikat skru je. Ikat skru, jom kita try start bunyinya okay, macam mana. Okay, kita dah skrukan silencer kita tu. Dah silent tak silent. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya lebih padat daripada tadi. Tadi tu nyempreng sangat. Korang perasan tak? Tak tahu lah dekat handphone ni, dekat video ni, ada tak perbezaan suara antara sebelum ni dengan yang sekarang ni? Tadi dia lagi bising, lagi tang. Ni bunyinya lagi padat. Performance ni insyaAllah tak drop. Pasal kita dah buang tadi kerak-kerak apa benda semua. Okay, dah selesai. Lepas ni aku nak check apa benda skru-skru, kasih ketatkan yang tak ketat. Pasal kita nak jalan jauh. Lepas tu aku nak basuh. Okay, aku rasa sampai sini lah video kita kali ni. Jadi korang jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okay guys, ngam tak ngam? Okay, jom lah. Gerak dulu. Assalamualaikum.